Kejen melaporkan Pak Ketua Pesanggerahan. Beginilah detik-detik tanggul Sungai Sengkarang di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Biradesa, Kabupaten Pekalongan jebol pada Rabu malam. Air sungai yang deras langsung masuk ke perkampungan warga dan mengakibatkan banjir. Hingga Kamis pagi masih tampak sisa-sisa banjir yang menggenangi permukiman warga di Desa Pesanggerahan dan Sijambe, Kecamatan Biradesa, dan Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Sejumlah warga nampak tengah membersihkan sisa-sisa lumpur yang terbawa oleh luapan air sungai. Hujan deras sejak Rabu malam membuat beberapa sungai besar seperti Sungai Sengkarang, Sungai Welo, dan Sungai Loji meluap. Ratusan warga yang panik sempat mengungsi di sejumlah lokasi karena air semakin tinggi. Namun Kamis pagi hanya tinggal belasan warga yang bertahan di pengungsian. Ini air datang sejak kapan, Pak? Dari tadi malam, sekitar jam 6 sore, air tumpahan dari Sungai Sengkarang yang masuk melalui drainase besar yang dibuat oleh zaman Belanda dulu, masuk sampai tadi malam sekitar jam 12 itu air masih tinggi, dan banyak pemukiman warga khususnya yang di dekat rel kereta itu pada masuk ke rumah-rumah warga airnya. Warga khawatir banjir akan terjadi lagi karena lokasi tanggul hanya ditambal dengan menggunakan karung tanah uruk dan ditanggul seadanya. Perbaikan permanen belum bisa dilakukan karena curah hujan masih tinggi. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.